Kita ke informasi lain, pemirsa. Kasat Lantas Polres Malang AKP Agnis Juwita Manurung tengah disorot warganet karena diduga pamerkan gaya hidup hedon di media sosial. AKP Agnis harus jalani klarifikasi dan verifikasi di Bid Propam Polda Jawa Timur. Video viral gaya hedonisme berdurasi 28 detik menampilkan seorang polwan ini diunggah salah satu akun bernama @pejabatcurang di aplikasi TikTok. Dalam postingan itu nampak sejumlah foto saat sosok diduga AKP Agnis Juwita Manurung menggunakan sejumlah barang mewah saat berfoto di hadapan kamera. Dalam video tersebut memperlihatkan Kasat Lantas Polres Malang, AKP Agnis kerap bergaya dengan tas mahal hingga sepeda balap berharga puluhan juta rupiah yang tak sebanding dengan gaji yang ia terima sebagai aparat penegak hukum hingga menuai beragam komentar warganet. Kini akibat unggahan tersebut, Kasat Lantas Polres Malang itu menjalani berbagai pemeriksaan di internal kepolisian. Seperti yang diungkapkan Kapolres Malang, AKBP Putu Holis Ariana, pihaknya telah melakukan upaya pemeriksaan dan klarifikasi terhadap AKP Agnis melalui si Propam Polres Malang dan kini tengah dilakukan pemeriksaan di Bid Propam Polda Jatim. Kami langsung melakukan langkah seperti langkah klarifikasi kepada Bu Agnis yang bersangkutan menjelaskan bahwa ada ketidaksamaan, ketidakcocokan atau perbedaan antara merek dengan narasi yang ditampilkan. Kemudian yang bersangkutan juga bisa menjelaskan asal barang tersebut, ada yang dari orang tua dan pinjaman dari rekan. Kemudian juga ada perbedaan merek yang dari yang disebutkan dengan yang dimiliki oleh AKP Agnis. Polres Malang juga telah mengeluarkan teguran kepada AKP Agnis untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Hal ini sesuai instruksi Kapolri terkait larangan hidup mewah bagi anggota Polri. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan.